Budaya orang Jawa dulu, dia didik anak dia. Jawa, kalau anak-anak ni didik takut dengan dia. Aha. Dia ada satu budaya, dia panggil budaya sungkem atau sungkem. Ya, sungkem. Sungkem-sungkem ni, budaya pagi raya, lebaran. Keparing matur domating ibu sawan kola wonting umriki. Sepindah silaturahim kaping kalih ngaturaken suging riadi ngaturaken sedaya luput nyuwun pangapunten. Kaping tiga nyuwudongan wow. Pangestunipus supados. Kula sakit dados putra ingkang soleh, migunani dateng agami nusa bangsa lan negari. Lancar agenipun pados ilmu, gampil agenipun pados rejeki ingkang halal lan thayyibah. Sahan sukses ngelampahi gesang ing dunia lan akhirat. Amin ibu. Saya pun tak faham guys, saya pun belum bisa gitu dengan bahasa halusnya gitu ya guys ya. Kalau di Jawa, Solo itu memang sangat-sangat halus sekali, saya pun susah untuk faham gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, Ustaz Badli Syah Alauddin. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Kullu yawmin la yu'sallahu fihi fahuwa 'aidun." Tiap-tiap hari yang kita tak buat maksiat kepada Allah, itulah hari raya kita. Oh. Asal tak maksiat, rayalah. Wa kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'minu fi ta'ati maulahu wa dhikrihi wa syukrihi fa huwa lahu 'aidun. Mana-mana hari yang ketaatan kita pada Allah bertambah dengan zikir serta syukur, itu hari raya lah bagi kita. Allah. Jadi sambutlah raya ni dengan kegembiraan bagi orang yang telah puas dapat menunaikan ibadat pada bulan Ramadan dan juga dapat menunaikan Syawal, puasa 6 Syawal dan dapat konsisten datang semayang di masjid. Bergembiralah. Layak untuk bergembira. Tahniah kita ucapkan. Cuma sekarang ni timbul ujung-ujung telinga kita mendengar timbul polemik apabila ada orang dah mula nak memetikaikan sambutan raya kita ini. Kononnya raya kita ni tak banyak bersulamkan syariat, banyak adat semata-mata. Okay. Itu kita tak dapat nafi. Jamuan raya malam ni ada tak bersulam syariat? Ada tak dalam keadaan pekoh masjid mengadakan jamuan raya? Tak ada. Tak ada. Masjid Nabawi pernah buat, Masjid Nabi pernah nak buat jamuan raya? Zaman Nabi yang pernah buat jamuan raya? Tak ada. Dia gini, raya ni memang saya ingat 90% adat. Oh. Syariat tu sikit sangat. Habis takkan nak hapuskan? Tak dapat nak hapus. Engkau try lah, memang tak boleh hapuskan. Sebab adat tu adat mukamah yang telah diterima daripada zaman nenek moyang dan kita telah adjustkan sesuai dengan cara kita. Tonton tengok satu-satu ya. Adat balik kampung ada dalam syariat atau tidak? Mana ada? Tak ada. Bahkan jangan kan dalam syariat, budaya Arab pun tak ada. Mudik lebaran ni orang Melayu balik kampung. Orang Melayu bersungguh-sungguh. Dan tuan-tuan duduk di sini ya, tayang raya jam juga jalan kita ni. Orang mengelak pada highway lalu kat sini, jam pula di bawah ni. Satu kerja pula kita nak ke masjid mengelak gitu ini. Mujur bahas spray tak pelumba bawah ni. Artinya kenapa orang balik raya? Oh, ada dulu satu orang profesor dalam TV. Dia mencadangkan untuk mengelakkan kemalangan jayang raya, untuk mengelak kematian macam-macam. Jadi kita kena ubah budaya balik raya ni. Tak payah balik raya Kuala Lumpur. Kena entam dia. Sebulan tak habis kena entam lagi. Siap masuk raya tahun yang lain pun kena entam lagi dia. Kesian tu. Soalnya nak mengentam balik kampung. Balik kampung ni tak dapat kita nak ubah, tak boleh. Dia memang adat kita balik kampung. Adat, dan saya ingat adat tu elok dia kekalkan. Betul. Bayang kalau anak cucu tak reti-reti balik kampung. Esok dia tak kenal mana kubur atuk dia, kubur moyang dia. Dan dia tak tahu dia turunan apa pun. Awak turunan apa? Entah. Saya pun tak tahu saya beranak di mana. Ah sudah. Kurang-kurang balik kampung kita tunjuk ini kubur atuk, ini kubur moyang, ingat tanda, ambil gambar, buat tagging. Awak kena ingat awak ada keluarga, ada maruah, kena jaga nama keluarga. Keturunan kita, keturunan ada nama, orang baik-baik. Jangan awak ingat awak keturunan beranak tepi jalan. Kita keturunan ada maruah, jaga ni nenek kita, ni moyang, tu pak saudara, ni nenek ajar. Tu tujuan balik kampung. Balik kampung sekarang pula ada pula budaya baru Melayu, pergi balik kampung buat tali kubur. Tak ada buat asing-asing separate dah. Buat berjemaah pula dah ramai-ramai duduk. Memang kreatif betul lah orang Melayu buat betul. Duduk ramai-ramai masjid pula yang lead. Oh, Tok Imam bertugas elok. Bawa healer.
Oh, hello, hello. Oh, Al-Fatihah. Kreatif betul lah Tok Imam. Macam-macam. Ini nak cari syariat pun petunjuk. Payah. Cari payah. Ada payah. Benda tu adat kita. Ziarah kubur adat kita. Cium tangan mak bapak. Tuan-tuan ingat ada dalam pertimbangan syariat? Tak ada. Boleh cari dalil umum. Hormat mak bapak, memulia. Dalil suruh cium tangan bapak. Tak ada. Adat. Adat. Apatah lagi nak cari dalil, adakah Nabi cium tangan mak bapaknya? Tak cerdik mencari dalil begitu. Ha. Nabi mana sempat dengan mak bapak nak cium tangan siapa? Kalau cari, tak jumpa. Artinya tu adat. Macam cium tangan mak bapak, pagi-pagi cium tangan ibu bapa, sebenarnya dia tradisi lama. Tapi saya tengok sekarang ni tradisi kita, adat tu dah macam, dah hybrid lah, jadi orang moden. Anak cucu sekarang kalau salam atuk dia ke apa, mana ikut law, patut salam ni, cium betul. Bunyi cium ni. Jadi kalau kita cium tu kena cium betul. Budak sekarang mana ada, dia ambil tangan atuk dia letak kat dahi dia. Ingat ya, semua rasa dia, mama kat angin. Lima cucu, lima-lima taruh dahi. Mana sekolah belajar tak betul ni, betul. Patut cium. Patut cium ada bunyi. Lagi banyak bunyi tu lah, banyak duit raya dapat. Sampai situ. Wah, ini tu tukar poket. Nah, ambil 50. Baru kecil-kecil pandai membodik. Sampai ke siku cium ni. Itu bagus. Tamak kau ada orang Jawa sini ya. Saya tidak Jawa tapi kongsi budaya. Budaya orang Jawa dulu, dia didik anak dia. Jawa kalau anak-anak ni didik takut dengan dia. Dia ada satu budaya dia panggil budaya sungkem atau sungkem. Ya, sungkem. Sungkem sungkem ni budaya pagi raya lebaran. Sebelum pergi sembahyang raya, anak-anak akan duduk depan mak bapak. Dekat ruang tamu tu, duduk melutut depan mak bapak. Atuk, bapak dengan mak akan duduk atas sofa, kursi. Nongkrong, dia panggil nongkrong gitu. Macam maharaja tu. Anak akan datang menghadap pada mak ataupun bapak dia, datang seorang demi seorang. Betul. Datang kan macam anak-anak kita datang berjalan, berjalan. Raya, mak batin. Gitu. Dia orang datang jalan pakai lutut, seret kaki, sengih. Sengih macam orang Thailand menghadap raja Thailand. Itulah rupa. Kena stokin tak cukup getah, cecil stokin. Ujung stokin. Kalau stokin baru okeylah. Melorot stokin. Kalau anak perempuan bersimpullah depan mak bapak. Kalau lelaki ada gaya pendekor lubalanglah sikit. Gu. Salam ni dengan mak dia tu, sebagai contoh salam dengan mak. Keparing matur domating ibu sawan kola wonting umriki. Sepindah silaturahim kaping kalih ngaturaken suging riadi ngaturaken sedaya luput nyuwun pangapunten. Kaping tiga nyuwudongan pangestuni pusupados. Kula sakit dados putra ingkang soleh. Migunani dateng agami nusa bangsa lan negari. Lancar agnipun pados ilmu. Gampil agnipun pados rejeki ingkang halal lan tayyibah. Sahan sukses ngelampahi gesang ing dunia lan akhirat. Amin ibu. Barulah dapat duit raya. Panjang jampi serapahnya. Wah. Itu bukan jampi jadi kebal. Tidak. Kepada ibu saya datang, ibu mohon izin pada ibu nak minta beberapa perkara. Pertama, jaga silaturahim, doakan saya selamat. Dia doa satu-satu. Bayang kalau 12 anaknya. Puas mak menunggu. Allah lamanya skrip. Jadi budaya tu kita tirulah. Betul. Ambil ubah. Orang Jawa buat Bugis tiru, orang Minang tiru, Mendeling tiru, orang Jawa Johor Riau tiru. Orang Melayu tiru, orang Melayu pun buat juga sampai sekarang. Tapi berbeza-beza caranya. Betul. Cuma sekarang ni makin dah tak sesuai dengan yang sepatutnya. Patut cium betul-betul. Iyalah. Ada bunyi tu yang mahal tu yang jadi tambah lagi RM10 tu. Dia jadi lain sikit. Jadi balikkan kita kena ajarlah anak cucu dia. Cium tangan atuk tengok sikit. Cium, kasih bunyi. Dapat RM10. Dia kena dididik kan. Itu adat. Tuan-tuan tengok Arab mana ada cium tangan bapak. Tak ada. Arab semua orang ada ciumnya. Ya habibi, semua orang ada cium. Dia tak kira siapa, dia tak tunggu mak bapak. Kita milih juga nak cium orang. Mak bapak kita cium, raja kita cium lah. Pasal-pasal tak ada. Tuan-tuan salam pas sembahyang, ada nak cium pipi? Tak ada pasal. Geli tau, tak jadi. Kita bangsa penggeli sikit. Budaya apa lagi? Duit raya. Tak payahlah apa. Itu adat. Dalam dalil cari, tak ada. Dalil umum ada. Sedekah, fadilat sedekah ada. Dalil khusus tak ada.
Siapa bersedekah dipanggil raya masuk surga dari pintu mana disuka? Tak ada. Tak ada. Dalil umum saja. Adalah mana punya profesor juga. Profesor ni kerja nak buang yang adat agak sekarang ni. Dia nak buat. Duit raya ni tak payah. Ini budaya kongi pacoy. Kita tak payah buat katanya. Tak baik. Menyusahkan orang sekarang ni terpaksa nyindir duit raya. Bukan. Awak kedekut. Awak punya pasal lah. Awak tak nak bagi. Awak punya suka lah. Tak ada pasal. Betul. Orang lain nak sedekah. Bayarlah dia sedekah. Sedekah RM1, RM2, RM1. Tak ada masalah. Duit raya. Ziarah menziarahi. Mana ada budaya orang lain. Budaya Melayu yang suka pergi-pergi buta datang rumah orang makan lembang. Kita ya. Ziarah apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Ternyata ada satu keunikan budaya Jawa. Dan Ustaz Badrisyah Alauddin ini sangat-sangat paham sekali dengan budaya Jawa. Dan bahkan ya guys, kata Ustaz Badrisyah, dengan dari Jawa ini maka muncul-muncul juga tradisi-tradisi adat-adat yang lain di tempat-tempat lain yang hampir sama dengan adat Jawa itu sendiri ya guys ya. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Badrisyah Alauddin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys ya. Dan memang terbaik ya guys ya. Ya Allah. Dari kita baca komentar ya guys ya, sedikit di sini ya, bukan ayat Quran dan hadis jauh sehafal, skrip sungkem pun senapas jadi baca. Hebat anugerah Allah kepada Ustaz Badrisyah Alauddin. Pandai sangat ya Ustaz, cakap jauh halus. Yolah, saya pun tak faham guys, saya pun belum bisa gitu dengan bahasa halusnya gitu ya guys ya. Kalau di Jawa Solo itu memang sangat-sangat halus sekali, saya pun susah untuk faham gitu guys ya. Masya Allah Ustaz ni pandai cakap Jawa ya. Ha, anak saya pun dah susah cakap Jawa dengan dialek yang Ustaz cakap tu. Betul lah, saya pun anak-anak milenial tu jarang sekali pakai bahasa kromo ataupun bahasa-bahasa yang halus banget kayak tadi ya guys ya. Ah, salam sahabat, sila komen lah. Ah, sikit tanda ada suka ni Ustaz. Okey. Dan ya, banyak sekali guys komentar-komentarnya yang mengatakan bahasanya terbaik lah Ustaz, boleh cakap bahasa Jawa macam tu. Semoga bahasa Jawa ni ya, berketurunan Jawa dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana, tetap melestarikan ya guys, tetap belajar macam tu ya. Okey, terima kasih sudah tengok video ni sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.